Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di YouTube aku, Ira Dewi, Kak ya. Udah malam nih, edisi ketiga. Tapi belum tahu nanti nguploadnya malam ini apa besok pagi ya. Nanti kalau aku nguploadnya malam-malam, mohon sabar ya. Kalau untuk nunggu balesannya, berarti besok pagi baru dibales. Karena ngupload tuh lama, Kak, nggak bisa sebentar. Karena aku bikin video lama-lama ya, Kak ya. Bagi yang baru pertama nonton video saya, jangan lupa di like dan subscribe ya, Kak ya. Biar kakak dapat notif. Udah gitu nanti untuk cara pemesanan kakak tinggal screenshot tas yang kakak mau, terus kakak kirim ke nomor WA yang udah saya sematkan di judul. Kita pengiriman dari Denpasar Bali, Kak ya. Kita lanjut dengan edisi kulas cantik-cantik yang nanyain kulas-kulas berwarna ya, Kak ya. Emang kalau di Bali tuh kulas berwarna jarang, Kak. Dapatnya banyak hitam. Ini Kak, aku punya Ekatrina. Ini pun Kak, talinya pengganti. Cuman lumayan lah, agak matching deh ya. Ini warnanya marun juga, cuman marunnya gelap. Size-nya cantik ya, size-nya cantik. Size-nya cantik banget loh. Ininya kayak Oriani juga ya, kayak mirip-mirip Oriani ini ya, Kak. Tuh, kalau begini mirip Oriani, aduh. Ini ada kancingnya, kulit asli nih, Kak ya. Tuh. Kulit asli cantik, cuman tali aja ya. Tali pengganti. Cantik loh nih, Kak. Size-nya mentel banget ya. Kalau dipakai nggak terlalu kelihatan ya talinya, Kak ya. Apa kelihatan? Karena kena cahaya ya, Kak ya. Kalau aslinya nih nggak terlalu kelihatan, Kak. Karena ini kena cahaya jadi agak coklat kelihatannya. Ini warnanya marun juga ya, Kak ya. Warun gelap. Ini Ekatrina. Size mini. Jarang dapat nih size mini. Ini aku jempreng dikit-dikit yang berwarna ya, Dek. Itu nggak kamu jadi, kamu isi sisilnya, Dek. Nih masih berplastik loh, Kak. Ekatrina. Ini karena belum dilap aja nih. Ekatrina ini lebih dilap nih, Dek, biar bersih, Dek. Ini kalau mau 280 ya, kayak cakep. Kulit asli ya, Kak ya. Talinya pengganti dan belum kulit asli talinya ya. Anggap aja aku jual ini aja. Ini kalau enggak ini kalau ada tali aslinya, Kak, 3,5 nih, Kak. Cantik ya kulit asli. Ini bisa dikecilin lagi ya. Dek, ini deh, Dek. Lap deh ya. Lap nih di dalamnya juga, Dek. Iya. Ekatrinanya 280 ya. Ini aku juga punya tas merah. Cuman ini minus, Kak. Kalau cakep banget ya tuh. Cakep banget nih, Kak. Dia bahan suede ya. Gak tahu nih kulit apa. Cuman dia udah ada gini loh. Dia gak robek ya. Motifnya ini hilang. Kikis motifnya ya. Kalau cakep kali ya. Tapi gak kelihatan. Karena dia kan ini samar nih dengan suedenya ya. Samar dia dengan suedenya. Emang dia kombinasi ya suede sama kulitnya nih tuh. Ada yang kulitnya aslinya, ada yang udah di ini ya, dibuat suede aja. Handle-nya aman. Lo cakep nih ya. Cakep lagi ya. Model hobonya pas banget loh kalau dipakai. Sayang itu minusnya ya, tuh. Nih. Kulitnya nih udah ini dia yang lupas lah aku bilang ya. Motifnya. Cakep nih. Cakep kali loh. Handle-nya aman kan. Kesel kan. Bodinya minus. Handle-nya aman. Kenapa nggak semua gitu loh sekalian. Jadi aku nggak kepikiran. Ini udah ada keterangannya. Genuine leather. Dorse Envelé. Made in Italy. Ini kalau mau aku sell 200 ribu ya. Puring agak kotor dikit ya. Nanti dikucak-kucak lah dikit. 200 ribu aja lah. Udah 180 aja lah. Nggak usah 200. Bibirnya aman. Ih, cakep banget loh ini, Kak. Loh, sebagus ini loh. Ih. 180 ya, Kak. Ya. Masih cantik loh, Kak. 180 kulit suede. Ini kalau misalnya bisa di sekalian gitu loh. Ngelotek semua kan enak suede aja jadinya ya. Kalau ini emang kombinasi, Kak. Ya. Bukan segini ngeloteknya ya, Kak. Ya. Tuh. 180 aja tuh. Ganti. Emang berapa harganya? Enggak si harga itu. Itu enggak si harga. Ini aku kasih yang ngecereng-ngecereng dulu pertama ya, biar semangat kita ya, Kak ya. Ini Kak, ini cantik ini, Kak ya tuh. Ini bisa Kakak teng-teng, bisa di ransel. Cakep enggak tuh? Ransel ini brandnya Gardenia, Kak. Kulit asli warnanya kuning ngejreng. Yang nyari yang ngejreng-ngejreng yuk. Pemakaiannya wajar-wajar aja ya, yang transfer warna yang kelihatan banget nggak ada tuh. Pemakaian kotor-kotor wajar aja. Cantik nih, Kak, nih. Ini jarang ada nih, Kak. Langka nih ya, warna kuning masih mulus.
dan dia bahannya kulit asli. Ini bukaannya dari belakang ya, brandnya dari Gardenia nih kak. Kemarin aku ada juga jual brand Gardenia warna krem, tapi itu talinya cuma satu ya. Ini talinya dua. Ternyata dia modelnya ransel ya. Kemarin itu yang kujual talinya cuma satu aja, ini dua nih. Ini brandnya dari Gardenia, brandnya kamu tutup. Nih ya, Gardenia. Lengkap sama tagnya. Ini kalau mau aku kasih 300 kak, nih. Spesial ya. Cantik banget. 300 harusnya 3,5 pun worth it ya. Yang kemarin tuh kayaknya 28 kejual dek. Nah, tahu gitu, iya. Lupa aku harga tahu gitu 3,5. Tali 1 28 kemarin kan? Ini tali 2 300 lah, beruntung lah kalian. Warnanya cantik lagi. Ini juga cantik nih tentengnya nih ya. Ini tenteng aja nih kak. Cuman dia nggak ada resleting, nggak ada kancing ya. Tapi kan nggak mungkin isinya sampai kembung gini kan tuh. Ini karena isinya kembung aja. Kulit asli kak, warnanya cakep. Yang udah bosen sama tas hitam-hitam nih aku kasih tas berwarna ya. Sesuai request. Makanya kakak komen nanti walaupun nggak aku balas tapi aku baca ya kadang-kadang ya kak ya. Aku baca kalau sempat balas aku balas. Tapi paling nggak udah aku baca, aku tau lah keluh kesahnya kalian apa. Keinginan kalian tuh apa, pasti aku perhatikan kak. Ini brandnya dari Mardi Mercredi, aduh susahnya minta ampun. Seoul Korea ya tuh. Ya, ini kalau mau aku kasih 200 kan ini, Dek? Nih. Kok nggak ada harganya sih? Ada 200 dah. Di mana? Oh, di sini. Ini kayak ya tuh. Tapi dia nggak ada ininya ya. Nggak ada resleting, nggak ada kancing. Tapi cakep loh. Lemes lagi dia tuh ya. Keren loh nih, Kak. 200 ribu, oh kakak giniin aja udah cakep nih. Dimodel-modelin lah ya. Mana modelnya yang bagus nih. Nah, giniin lah kak ya. Nih, 200 ribu. Oh, lucu, unik. Kulit asli ya, kulit asli. Ini lagi nih. Ini udah pernah aku jembreng, dek. Talin-talinya, dek. Biar bagus. Nah, kan datang kan. Kucar. Ini brand dari Sisley, ini masih mulus ya kak ya. Nih, lengkap tali panjang bawaan. Ini aku kalau jembreng Sisley biasanya sih laku aja. Karena dia masih bagus. Tangan gue bengkok. Shh, jangan ribut mama bikin video. Itu ada terang kenapa gitu? Gara-gara jadi kiper. Sana sana. Bengkak bulannya. Ini kalau mau 200 ya kak ya. Enggak, yang krem enggak ada. Kecuali sama mie, enggak pernah aku ada kecuali. Cariin coba, nah itu mirip tuh. Mana? Ini ya, tiga ruang kak, lengkap sama tag plat besi. Cakep nih kak ya. Ini aja tarikan zipper nih, enggak ada nanti aku kasih ya seperti biasa. Itu udah pokoknya bagus kak. 200 ribu masih mulus. Ini cepet-cepetan biasanya banyak yang mau ini ya. Karena kondisinya masih mulus ini. Handle aman, tali bawaan. Udah emboss Sisley semua. 200 ribu aja. Ini aku punya Louis Quartos, cakep nih. Warnanya hijau botol ya. Cakep kali loh, Kak. Wih, cantik ya Louis Quartosnya. Jarang banget loh. Jangan nak ribut, Nora. Eh, orang dijemput aja ntar. Aduh. Orang itu Louis Quartos ntar marah dah aciknya udah emos Louis Quartos biarin udah pulang pada ribut sini berisik banget Louis Quartos cantik ya nih aku nggak aku jembreng-jembreng bingung ngasih harga loh cantik banget nih masih mulus lagi tuh cakep ya tali bisa dipanjang pendekin berapa aku kasih harganya mana cakep dia. Ini ya, plat besi lengkap tag di kantongnya. Ini buat yang mau aja ya, mohon maaf nih agak mahal. 320 ya kak ya, tapi cakep. Sebenarnya sih nggak mahal dibandingkan barunya kan jauh ya kak ya. Cuma ini cakep banget loh, size-nya cantik tuh. 320, ibunya dia nggak seneng ini. Karena kan nyari tas kecil. Si, Bu Siti.
Fali cakep loh ini. Ini warna hijau, nanti habis ini hitam aja, bosen dah. Ini warna hijau, cuman talinya pengganti ya, talinya LAP, belum kulit asli. Tapi serupa lah ya, sama serupa tapi tak sama. Ini kak minusnya ketekan aja, nggak sampai tembus ya. Ketekan aja, cakep nih hijaunya. Ini kena mink oil itu. Ini juga ketekan ya, tapi nggak tembus. Dia minusnya cuman patternnya aja kurang mulus ya. Tuh, adalah dikit-dikit pecah-pecah gitu kan bagian bibir. Tapi aman lah hitungannya itu ya. Kulit asli nih kak, cuman talinya aja pengganti ya. Ini kalau mau 230, dia 3 ruang. Di tengah udah ada zipper. No brand. No brand ya kak ya, karena warnanya cantik nih. Contoh kulasnya. 230, cuman dia kombinasi kayaknya nih ya. Nih, ini yang ininya belum kulas, ininya aja kulas nih. 230. Porsnya bisa dilepas nggak? Oh, nggak bisa. Tuh ya, cantik nih. 230. Ini brand dari Yongwu. Hobo ya, Hobo. Ini cakep nih hobonya, Kak. Tuh. Warna juga cakep ya. Warna apa namanya nih? Warna grey bukan? Warna? Dia grey tapi keunguan. Ini ada minusnya kak, ketekan dikit ya tuh. Kalau ini tembus ya, maksudnya luka ya dia ya. Kalau puringnya sih nggak sampai tembus, tapi ini udah luka. Udah luka dia tuh. Kalau ini belum. Itu aja luka dikit ya. Tali handle-nya aman. Kita lihat dalamnya ya. Ini kayaknya dua part nih. Yongwu lengkap tag. Ini gerinda aja dalamnya, Nek. Ini harganya 250 Kak ya, tuh. Cakep, Kak. 250. 230 aja, Kak ya. 230. Nih, Nek. Halusin dalamnya, Nek. 230. Belum, 2,5 dalam. 230 ya, Kak ya. Ini brandnya dari apa nih? Polio. Ini lagi cakep kali loh. Bintik-bintik gitu ya. Wih, cakep. Wih, mantep. Nggak usah dipajang dia, 2 season aku ini bisa. Ini udah 12 menit. Biar habis tuh kulas-kulasnya. Wih, cakep nih, Kak. Ada kantong depannya gitu. Ya, udah pulang tuh bocil tuh. Ributnya minta ampun. Ntar di rumah. Ajeknya biar tahu dia ngurusin. Stres tuh. Ntar simpang ampe dah makannya nih. Pelio gitu dia kak. Ini 350 ya kayaknya cakep nih. Wah, ada tag-nya. Cakep ya, unik. 350 ya. Tuh cakep. Tuh ya. 350. Kulit asli ya kayaknya, ini kulit asli nih. Kakak gak usah khawatir. Nih, ngelobangin ini aja gak tidur nih kak siang malam kak tuh. Berhari-hari nih ngelobangin ini ya. 350. Belum. Ini lagi nih. Ini vintage ya kak ya. Brandnya Condor. Kepeset dikit bahaya. Condor. Ini emang motifnya kak ya. Bukan minus ya kak. Ini motifnya nih kak. Ini bukan kelipet-lipet gitu kak ya. Ini motifnya dia. Motifnya si kondor ini, Kak. Kordo, kondor, kondom. Aduh, kepleset bahaya. Ini ada ringnya ya. Cakep nih ringnya nih. Ringnya tapi satu loh. Untuk apa itu fungsi ringnya? Ini 250. Modelnya vintage. Cakep nih, Kak. Model-model klasik.
Wih, dalamnya udah kayak kulit loh dalamnya, Kak. Ini Kak, dalamnya ini ya. Dalamnya ini anti air ya, tapi mulus tuh, bersih. Kondor ya tuh. Cakep ya. 250 cakep nih modelnya, vintage klasik. Wow, cakep ya. 250. Ini kita bergulat ke hitam dulu lah. Dikit nih. Ini Kak, aku punya tas kayak COC ya. Ini mirip banget sama Courts nih, Kak. Dia sling panjang. Udah pernah aku jempreng belum, kan? Kan baru ngisi nih, kan? Tali bisa di-adjust, Kak, ya. Nggak usah khawatir. Ini torte cakep nih, Kak. Kayak COC dia. Kita kalau kulah santai ya, Kak, ya. Soalnya kan harganya lumayan biar yang beli puas. Tuh. Kayak Courts nih. Model Courts gini dah, ya. Cantik ya. Bisa di solder, bisa di sling. Ini juga murah nih, ada brandnya. Apa brandnya nih? Nomor serinya itu. Brandnya dari Borella. Borella gitu ya. Ruangannya banyak sekali loh, Kak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini lagi tujuh. Ruangannya banyak banget, Kak. Nanti hati-hati ya kalau nyimpen barang, lupa naruh sebelah mana. Aduh, banyak kali ruangannya, delapan, di belakang lagi satu tuh. Delapan ruangan, itu pun belum kantong yang tadi di dalam itu. Ini kalau mau 250, banyak kali ruangannya. Kalau tas hitam gini perawatannya gampang, Kak. Emang dia warna hitam tuh, kayaknya semua orang punya tas warna hitam ya, wajib loh, Kak, punya tas hitam nih. Karena pakai baju apapun masuk ya. 250 kulit asli. Ya, kikis aja nggak ada tuh. Masih cakep. Ini kayaknya kurang disemir. Ini kayak Dolce Gabbana, kayak Gucci tuh, cakep nih. Minusnya tali panjang, seperti biasa ya. Cakep loh ini. Mewah ya. Siapa tuh, Dek? Terus gimana? Mudah-mudahan dia ingat nitip ke Pak Agung kuncinya. Orang dia pikunnya minta ampun. Biar dia nggak jemput aku. Biar aku bisa sampai malam sini, Dek. Kalian lembur ya, aku mau ngisi harga soalnya. Kalau dijemput dia, ntar aku diuber. Oh, Dek, ini kayaknya pernah dijahit. Betulin dulu, Dek. Jelek dia kelihatan. Ini kayaknya pernah dijahit sama orang ya. Nanti aku betulin ya, kayaknya nih. Ini kayaknya pernah dijahit sama orang, tapi aku betulin nanti ya. Nanti jadi cantik nanti. Ini brandnya dari Gary Weber, leader. Gary Weber. Ini satu ruangannya. Nanti aku betulin tuh, Kak, jadi cantik gitu ya. Aku bawa ke tukang jahitku yang profesional. Udah datang belum, Pak? Selamat ya. Lengkap nomor seri, ada crate-nya tuh. Made in India. Biasanya India nih kulitnya bagus-bagus, Kak. Dicuk ada yang ininya, harganya. Ini kalau mau 280 ya. Kakak udah terima beres, nanti aku betulin tuh jahitannya. 280 nih. Lihat, tempel, Lek. Ini ulang jahitannya nih. Ngisi nggak dia? Itu, ini aku punya Gucci. Gucci, Gucci. Cakep banget loh, kokoh sekali. Ini aku cari-cari nggak ada tag-nya loh. Padahal udah kelihatan sekali ya, kokohnya ya. Kokoh sekali loh Gucci-nya nih. Nah, cek dulu merata deh, biar dibongkar sama Pak Selamat nanti puringnya tuh. Biar dari dalam dia. Wih, cakep kali loh nih, Kak, Gucci-nya, Kak. Cuman dia nggak ada emos. Kulit asli ya, kulitnya tebel loh. Mantep, kulitnya tebel. Ini aku kasih murah aja nih, padahal bagus banget loh. Aku nyari-nyari tag-nya nggak ketemu. Nomor seri udah ada ya. Tuh, nosernya udah ada. Tag-nya yang nggak ada, Kak. Terus zipper-nya apa nih? Zipper-nya kayaknya masih polos.
Sipar masih polos ya. Ini aku kasih murah nih, 400.000. Minusnya tali panjang. Kalau ada tali panjang nih, nggak mungkin aku kasih 400 ya. Karena dia kulitnya bagus banget nih. Minusnya tali panjang ya. Cantik banget nih, Kak. Kulitnya tebel. Tuh. Mewah banget ya tuh. Kakak lihat dah kulitnya tuh. Kulitnya setebel itu, Kak. 400.000 ya. Nih, pasti banyak yang mau nih. Cantik soalnya. Warnanya pun, aduh, mewah sekali ya. Warnanya. 400.000 aja nih. Ini si purla, Kak. Ini warna aslinya emang begini ya, Kak ya. Ini purlanya nih nggak aku turunin, Kak. Ini warnanya emang muda gini, Kak ya. Tapi mulus loh ini, Kak. Si purlanya nih mulus. Ini emang beda ya, warna yang ini sama ini emang beda. Bukan karena pudar warna. Ini benar-benar like new nih, Kak. Original dari Bal. Nggak diapa-apain. Cakep kali ini, Kak. Purlanya nih. Ini enggak aku turunin harganya karena cantik kali. Puring udah emboss purla semua, plat besi ya. Purla apa nih? Genuine leader. Purla genuine leader ya. Aduh, cakep kali, Kak. Tapi ini harganya 5,5 loh. Udah turun lagi dikit ya. Sebenarnya aku berat nih untuk nurunin. Cantik kali warnanya nih, Kak. Purlanya nih, Kak. Ini, Kak, harganya dari 5,5. Udah aku turunin lah, terpaksa nih, Kak. 500. Pula. Cantik kali loh, Kak. Nih, like new banget nih, Kak. Warna aslinya emang begini ya. 500.000 aja deh, nggak apa-apa deh. Sebenarnya aku nggak mau nurunin warnanya. Warnanya cakep. Ini kecilan lagi dikit ya aku pakai nih, Kak. Warnanya cantik kali. Like new tuh, Kak. Jangan nanya minusnya, itu cakep banget. Ini ranselnya semua aku belum aku jembreng ya. Banyak kali punya ransel kulit deh. Ini, Kak. Aku punya brand dari Kolehan. Oh, yang tahu brand Kolehan ya. Ini lumayan nih harganya nih barunya ya. Kulitnya lembut ya. Kulitnya lembut. Bagus nih kulitnya, Kak ya. Kulitnya bagus, lembut. Tuh. Itu pun aku nggak jualnya mahal, Kak. Ini ada ruangan bersiper. Ini kalau mau 380 Kolehan. Bruno Magli-nya udah laku. Ransel. Bagus tuh. Made in China. Kolehan. Ini sampelnya loh, Kak. Biasanya kalau sampelnya itu pasti yang bagus. Udah emboss Kolehan semua ya. Ini ada keterangan di sini, Kak. Sample not for sale. Ini biasanya kalau sampel pasti bagus. Karena dia kan pakai promosi gitu ya. 380. Handle-nya aman, Kak. Tuh, cantik, cantik, cantik ya. Nih, semua sipernya udah gini, Kak. Aduh, cakep banget nih. Murah aku jual nih, Kak. Kakak yang untuk pedagang nih, Kak. Kakak jual 450 masih laku loh ini, Kak. Beneran. 500 pun laku loh ini. Barunya kan mahal ini. Ransel kulas tuh mahal-mahal loh, Kak. Barunya, Kak. Cuma di tas second aja dapat ini ya. Kulas-kulas nih murah-murahnya minta ampun loh. 380. Sorry ke sana buka dapur. Udah. Ini brandnya Antitled. Aduh susah kali ngomongnya. Antitled apa Antitled tuh. Tuh ya. Cakep nih ransel-ransel yang nyari ransel simple-simple nih. Mumpung ada ya, Kak ya. Simple-simple banget. Masih aman, Kak. Warna hitam gampang. Ini lagi-lagi murah, Kak. 280. Ini mumpung murah-murah nih ranselku itu, sisanya yang 600-an tuh ranselnya. Ranselnya masih banyak itu sebenarnya, tapi yang mahal-mahal. Murah banget nih, Kak, 280. Iya. Dalamnya. Nih, ada kantongnya lagi tuh ya. Cakep nggak? Nih, ada penutup gininya aman tuh. Terus diserut. Ini mah kemurahan nih, aku jual nih. 280, murah banget. Talinya panjang ya tuh. Bisa di-adjust. Ini lagi satu nih unik. Nih si unik nih, cakep ya. Tuh. Ini kulitnya tebel, Kak. Dia bukanya dari sini aja ya, satu kantong aja nih. Ini bagus banget. Tuh, kulitnya tebel kali. Ini bagus nih, rekomen. Cakep kali nih, Kak.
Modal talinya lagi, aduh cakep ya. Nanti besar panjang pendeknya di sini kak ya tuh. Ini ada lubang-lubangnya ya. Unik nih, unik. Minus-minus pemakaian wajah lah kak ya tuh. Tapi nggak kelihatan kok kak. Berapa nih, Dek? 300. Gimana sih kamu taruh harganya? Walah. Ini Kak kulit asli ya, Kak ya. Puringnya langsung kulitnya, Kak. 300.000. Itu aja si ransel. Ini Kak aku punya RL. Cakep padahal RL-nya nih ya. Cantik ya. Size-nya pun cantik. Cuman dia ada minus ya, Kak ya. Biasalah kalau bahannya gini, Kak. Nih. Kalau dari jauh nggak kelihatan ya, ini karena aku zoom aja. Ada aja baret-baret gini, Kak. Tuh. Ada aja pemakaian, bro. Cantik kali loh ini, Kak. Kulitnya tebel ya. Tuh, bagus kali kulitnya. Talinya bawaan lagi. Tali panjang bawa itu ya, Kak, baret-baretnya dikit. Kasih murcel lah ini ya. Ini kalau mau aku kasih 300.000. 300.000, kapan lagi dapat RL 300.000, cakep banget nih. Kupunya lagi satu minus, Kak. Oh, ini tinggal dilapnya nih, Dek. Ketempelan tuh. Dia ruangannya banyak ya. Oh. Sini ada ruangan juga. Wih, cakep kali lu, sayang banget lu ini. Ini RL nih. Biasanya tag-nya di dalam. Tuh ya. Tag-nya di dalamnya. 200.000 aja, Kak. Sebenarnya pengen aku pakai kalau nggak laku ya. Cakep loh, Kak, size-nya. Tuh. Size-nya cakep, Kak. Ruangannya banyak. Ini ruangannya banyak kali. Antongnya banyak. Ini, Dek, tolong lap-lapin, Dek. Ini lagi satu RL ku, Kak. Ini juga cakep loh, kayak yang kemarin itu modelnya. Yang kemarin itu laku berapa ya? Yang putih itu. Ini cakep kali warnanya, Kak. Cuman ada minus nih, Kak, ya. Ini kalau aku tuh karena detail banget ngelihatnya ya. Bagian kantongnya minus loh, Kak. Tuh, kalau nggak aku buka nggak bakalan kalian tahu. Cuman aku yang nggak enak. Di dalamnya ini bukan kulit asli ya. Bagian sininya nih bukan kulit asli, sintetis dia, Kak. Kulit tas mahal tuh gitu ya. Jadi bagian-bagian tertentu tuh dia bukan kulit asli. Beda ya kulitnya, Kak ya. 300. Nih loh. Ini bukan kulit asli, Kak. Nah, beda ya. Kalau ini kulit asli. Ini minusnya di dalamnya ini. Jadi kalau Kakak pakai nggak kelihatan ya, Kak. Nanti Anda kata ini ngelotek pun nggak apa-apa, Kak. Dia kan udah ada puringnya ya. Udah ada bagian dalamnya. Mana aku harus info. Ini cantik banget, mewah. Aduh, cakepnya minta ampun ini, Kak ya. Ini, Kak, sama ya kanan kiri enggak. Bukan kulit asli bagian dalam kantongnya. Kalau bagian luarnya nih aku jamin 100% full kulit asli, Kak. Nih. Bagian luarnya aku jamin 100% full kulit asli. Oh ya. Cakep kali loh, Kak. Ini juga minus tali panjang. Ini kalau mau 250 ya. Walaupun minus tapi aku tetap jual segitu ya karena cantik loh, Kak. RL. Cantik kali nih, Kak. Aduh, apa ini? Mana dia tag-nya? Tuh gak ketemu tag-nya. Mana tag-nya? Tag-nya nggak ketemu, Kak. Cantik ya. Berapa tadi aku bilang? 250. Dengan minusnya itu ya, Kak. Ya. Cantik tapi loh, Kak. Ini ada gidinya, Kak. Ya. Oh, ada pengaitnya patah nih, Kak.
Mewah kali loh, sama kayak kemarin aku jual yang putih itu loh. Berapa aku jual? 4,5 kayaknya. 4,5 apa 500 aku jual tuh. Ini 250. Pas setengah ya, dari harga 500 ya. Ini aku kasih 250 aja setengah harga kak, karena ada minusnya itu ya. Minusnya nggak kelihatan kak, di luarnya full kulit asli ya, aku jamin gitu ya. Mulus lagi luarnya. Nih si Mark Jacob nih. Mark by Mark Jacob ya, ini dari harga 500 aku sell 4,5. 450 ya, cakep nih shouldernya nih. Kulit asli ya kak ya. Udah plat besi. Plat besi, cakep nih. Udah harga 500 loh kak. Aku kasih 450 ya. Tuh, cakep kan. Simple ya. Modalnya simple gitu aja ya. 450 nih. Oke, kita lanjut ke part kedua ya kak ya.